Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LK TV dimanapun Anda berada, kembali Anda menyaksikan seputar kampus kita Sekata untuk edisi 30 April 2018. Sejumlah informasi seputar kampus IAIN Parepare siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rini Wirastuti dan saya Afrizantika. Inilah Sekata selengkapnya. Pasca perubahan bentuk STAIN Parepare menjadi IAIN Parepare, Civitas Akademika gelar silaturahim. Acara tersebut sekaligus sosialisasi logo, himne, dan mars IAIN Parepare. Kegiatan yang berlangsung di auditorium pada Kamis 25 April 2018 tersebut dihadiri oleh seluruh Civitas Akademika IAIN Parepare. Dalam sosialisasinya, Ahmad Sutra Rustar menjelaskan makna logo IAIN Parepare yang merupakan hasil sayembara internasional tersebut. Usai mensosialisasikan logo IAIN Parepare, Ahmad Sutra Rustar juga mensosialisasikan himne dan mars IAIN Parepare. Seluruh hadirin dengan seksama menyimak sosialisasi tersebut. Kegiatan ditutup dengan acara jabat tangan sekaligus pemberian ucapan selamat kepada Rektor IAIN Parepare periode 2015-2022. Demikianlah Sekata untuk hari ini. Saksikan terus Sekata dengan mengklik tombol subscribe serta masukkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Saya Afrizantika dan saya Rini Wirastuti pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.